Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat konten di seputaran suasana pedesaan di Desa Padalarang, tepatnya dekat rumah saya, tempat tinggal saya. Kalau saya di Desa Jamekar, kalau pesawahan ini di Desa Padalarang, tepatnya Kampung Sudimampir, teman-teman. Oke, ikuti saja bagaimana kisah perjalanan pada kesempatan buat konten ini. Jangan lupa tetap semangat kepada para petani semuanya agar tetap berjuang untuk terus berkarya di dalam membuat hasil produksi pertanian, karena pertanian ini salah satu yang tidak terdampak dari dampak COVID, karena memang sektor pertanian sangat tangguh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, serta share baik ke Facebook maupun Instagram grup kalian. Oke, selamat menonton teman-teman. Serang Bapak Sahab, Mak. Serang Bapak Sahab. Sa. Bapak? Pak Andi. Pak Andi, ya. Pak Andi itu seueur kana sarangnya di Padalarangnya. Oh, seueurnya. Itu kalau buat kampung lain teh? Sudimampir. Sudimampir. Desa Padalarang. Desa Padalarang RW. RW 24. Oh, 24-nya. RT 2. Oh, RT 2. Oh iya, terus emang adik-adiknya terus penduduknya terus padatnya. Ya, kan adik serang masih kena ayah. Mohon, Pak Andi, Adi. Serang Banten. Oh? Serang Banten. Sawah. Sawah. Memang sebenarnya kan Adi Serang deh, ayah Serang Banten. Ya. Ayah Sawah. Sawah. Ya. Ya. Adi di Cianjur mah Serang. Serang. Bade ka Serang. Ya, bade ka Serang. Model awuk Pak Andi itu mah. Di Bandung mah awuk. Di itu mah Cianjur mah dongkal. Dongkal. Pak Andi mah Serang. Di Cianjur mah di Bandung Barat mah. Sawah. Panik abdi Bu, bari tas ninga kadonya. Biasa kade. Biasa. Oh iya, nuhun ah. Tuh sae teh lapang poli teh. Nuhun. Apang badmintuan. Ya nuhun ah Pak Andi ah. Kita nu kagunganna urang mana eta? Oh Bandung. Orang terapinya. Orang terapinya nuh sae. Ya nuhun Pak Andi mangga. Tuh teman-teman. Indah sekali ini sawah. Sawahnya indah sekali. Ini di Sudimampir, tepatnya dekat rumah saya, termasuk Desa Padalarang. Nah, indah sekali teman-teman tuh. Kayak di pantai, anginnya semiliwir. Nah, itu jalan tuh. Termasuk padat penduduk nih. Tapi masih tersisa nih, ada sawah yang kalau tidak salah ini dialiri oleh air pasir kuntul yang dari Ngamprah teman-teman. Oke, kita teruskan saja. Ini ada saung-saung, ada rumah-rumah. Nah, saya lihat mau rumah-rumah penduduknya nih. Rumah penduduk yang ini, yang nyungceling teman-teman. Ini apa namanya ini? Ini tempat ancilingan teman-teman. Aduh, tempat MCK mungkin ya. Oh, ini teman-teman. Kalau yang depan kecamatan, kayaknya kemarin saya lihat orang kerja itu airnya tidak sampai ke sana, sehingga pecah-pecah. Kalau sini sudah diramet, airnya bagus. Nah, kita lihat nih teman-teman, ada satu rumah yang nyengceling. Ini kangkung
ada kangkung, ada juga saung teman-teman. Ada saung. Saung ini berfungsi untuk menyimpan pupuk, hasil tanaman dan sebagainya. Ini juga bisa berfungsi sebagai penyimpan hasil produksi pertanian. Ini teman-teman. Oh, ada rumah, tapi kayaknya di dalamnya apakah ada orang atau tidak, atau sedang bekerja ke sawah. Nah, ini teman-teman, airnya juga mengalir bagus. Nah, ini ada rumah punten, parunten. Nah, kayaknya orangnya nggak ada teman-teman. Oh, ini ditanami singkong. Alhamdulillah airnya mengalir teman-teman ini. Ini bisa dari PN kertas, dari pasir kuntu juga ada teman-teman. Nah, itu salah satu sudut perkotaan. Dan di belakangnya alhamdulillah masih tersisa pesawahan yang di desa Padarang ini, dan Jamekan masih tersisa beberapa sawah sebagai mata pencarian penduduk. Dan ini saluran airnya, yang ini bersumber dari pasir kuntul, dari PN kertas, dan kalau tidak salah ini potensi airnya dari PN kertas. Oke teman-teman, kita lihat saja terus bagaimana suasana di pedesaan, karena memang kita punya potensi teman-teman untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini ada traktor teman-teman, atau kubota. Nah, ini traktornya sengaja disimpan di sawah. Nah, ini traktornya, dan ini traktor. Ini saung yang terkunci teman-teman tuh. Ya. Nah, ini traktor. Dan kita lihat terus, ini suket teman-teman tuh, untuk mensuplai dari bendungan Cirata untuk mensuplai Jawa Bali. Dan ini kayaknya sudah panen karena sudah memasuki MT3, dan diharapkan untuk tidak menanam di musim tanam 3 karena berpotensi air hujan tidak merata, sehingga dikhawatirkan terjadi kekeringan. Oke teman-teman, di depan ada yang lagi membajak sawah. Kalau dulu zaman saya kecil itu nggak ada traktor teman-teman, tahun 70-80, yang ada hanya kerbau. Nah, tapi ini kayaknya sedang menyiapkan pembenihan teman-teman. Tapi kalau memang potensi airnya ini baik, dipersilakan. Tapi kan coba lihat tuh, udah mulai kotak-kotak kan. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa ini akan terjadi kekeringan panjang.
Dan kita berdoa saja para petani rakyat Indonesia seluruh dunia untuk tidak terjadi kekeringan, karena begitu berat tumpuan ekonomi kemarin dampak COVID kalau kekeringnya. Oke, saya akan melihat ke sini teman-teman yang lagi traktor. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat dan ambil yang baiknya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari petani. Bagaimana cara bertani yang baik, pupuk yang berimbang, serta air yang berkecukupan di kala musim tanam dan musim panen. Jangan lupa hidup sehat, pakai masker, karena masih PPKM berlaku sampai 6 September. Kita selalu berjuang melawan COVID ini. Semua terus divaksin, baik petani, nelayan, semua warga negara Indonesia untuk divaksin. Karena syarat divaksin itu bagus untuk hotel, untuk pesawat, naik pesawat dan sebagainya. Oke teman-teman, aduh. Sampai ini leher. Oke teman-teman, itu sih yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.